فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ Ustaz, apakah seseorang yang sakit dan tidak berpuasa di bulan Ramadan kemudian meninggal atas sebab sakitnya tadi, apakah tetap harus dibayarkan fidyahnya? Enggak ada membayarkan fidyah ya untuk itu. Kalau dia sakit, kalau dia sembuh, itu bukan bayar fidyah, tapi dia mengganti puasa. Mengganti puasa. Fidyah itu memberi makan. Itu untuk golongan lain, bukan untuk orang yang sakit. Nah, kalau ada orang yang sakit, dia tinggalkan puasa. Terus sebelum sembuh, meninggal, wafat, maka tidak ada kewajiban apapun terhadapnya. Dan terhadap, maksudnya terhadap ahli warisnya. Tidak ada kewajiban apapun terhadap ahli warisnya untuk menggantikan puasanya. Sebab dia di posisi memang belum ada kemampuan untuk menggantinya. Semoga Allah memberi taufik pada semuanya. Baik, Ustaz. Barakallahu fiik.